di video kemarin banyak yang minta part keduanya. Jadi hari ini Frosty bakal mainin lagi ya guys ya. Hari ini kita bakal coba buat selamat lagi dari kecelakaan pesawat atau turbulence ya guys ya. Nah, kita sekali lagi akan belajar bagaimana caranya survive atau bertahan hidup ya guys ya. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis guys, dan like video ini sampai akan 100.000 like lebih. Di next video kita bakal coba lagi yang lebih keren lagi guys. Jadi mungkin dari kalian yang banyak belum tahu, karena ini semua dirahasiakan guys. Biasanya kadang-kadang pesawat itu menggunakan autopilot dan pilotnya tidak menyetir ya guys ya, ketika udah ada di atas guys. Tapi hari ini kita bakal belajar bagaimana cara untuk selamat dari kecelakaan jika terjadi guys. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita terus berdoa guys, dan kedua kita akan mengikuti apa-apa dari pilotnya, dan pastikan kalian memasang sabuk pengaman kalian, dan ketika ada kebakaran kalian harus menunduki guys ya. Apalagi ada orang yang pengen ngambil bagasinya, jangan dikasih guys. Dan yang terakhir, kalian harus ngantri dan gak boleh panik ya guys ya. Tapi ternyata jika kalian tidak mengikuti semua peraturannya, ini yang terjadi guys. Subscribe aja belum, karena sekitar 99% dari kalian ternyata sudah subscribe. Jadi sekitar ada 0,1% yang baru nonton Frost Demon belum subscribe. Ya, misalnya itu kamu bro, please saya men, jangan bikin malu guys. Subscribe sekarang juga, enjoy this video, subscribe. Guys, jadi di video kita kali ini kita bakal coba buat mainin lagi Prepare for Impact, karena kita bakal tamatin hari ini juga guys. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena ini semua request dari kalian semua ya guys ya. Dan pastikan kalian like video ini sampai angka 100.000 like lebih, semuanya gratis ya guys ya, gak ada ruginya guys. So many beautiful. Like sekarang juga guys, subscribe juga buat yang belum ya guys ya. Kita menuju 20 juta subscribers guys. So kita bakal langsung aja guys ya, kita bakal langsung play. Tapi nih guys, kita udah nyelesain beberapa arena, tapi ini tuh masih ada yang hashtag 2. Ini kan satu nih, oke. Nah ini ada yang 3, ada yang gak dapet gara-gara Frost Demon jelasin guys. Oke. Nanti kita bakal bintang semua ini guys ya. Tapi kita bakal coba buat jalanin semua misi-misi yang belum kita selesaikan ya guys ya. Oke guys, jadi di sini ada rejected take off ya guys ya. Oh my god. Jadi ini gagal take off kah? Gagal terbang kah? Oh my god guys, gak tahu ya guys ya. Mungkin dia mau terbang terus meledak ya guys ya. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Oke. Jadi kita bakal belajar ya guys ya, apa yang bakal kita lakukan nanti ketika ini semua terjadi ya guys ya. So kita bakal langsung aja. Kita bakal belajar guys, apa penyebab pesawat jatuh ya guys ya. Oke, kalian bisa lihat di sini ini pesawatnya beda banget ya guys ya, kayak yang sebelumnya. Mungkin ini adalah private jet atau apa nih guys ya, Embraer 145. Apakah ini sebuah tipe pesawat? Coba kalian komen di bawah guys. Nah, jadi pintu masuknya ada di sini cuman ada 4 doang ya guys ya. Berarti ini pesawat kecil guys. Wah, here guys. Oh my god. Dan mesinnya ada di belakang. Biasanya kalau tempat duduk di dekat mesin. Jadi kemarin aku sempat baca-baca lagi guys ya, katanya itu yang paling bahaya guys. Oke, jadi kita bakal langsung aja buat main guys. Kita bakal lihat ya guys ya, what's happening right now. Oke guys, yang pertama-tama sudah pasti kita bakal pasang sabuk pengaman ya guys ya. Oke, nice. Kita bakal terbang guys. Kita bakal take off ya guys ya. Let's go. Itu ada pesawat guys. Giliran gila ini sumpah, game benar-benar kayak real banget. Kita naikin pesawat gitu ya guys ya. Ini sumpah, kalau aku kasih rating, ini ratingnya nilainya 9 menurut Frost Demon ya guys ya. Coba kalian komen, kalian kasih rating berapa untuk game ini guys ya. Oke, kita bakal terbang guys. Let's go. Kita ready for take off. Ini kecil banget sumpah nih pesawatnya guys ya. Cuman muat 3 orang doang guys. Oke. What happening? Guys, suara pesawatnya guys. Mau kenceng guys. Oke. Oh my god. What happening guys? Belum terjadi apa-apa ya guys. Gila ini udah ngebut banget dah. Kalian bisa lihat ya guys ya. Udah ngebut. Oh my god. No. Oh no. Ah, ini kenapa guys? Oke. Kita langsung guys. Berdiri guys. Bro, ayo bro, keluar bro. Keluar bro, aduh. Bro. Ya ampun guys, nyangkut. Oke, kita keluar sama bro ini guys ya. Nice, oke, kebakaran guys. Oke, kita bakal langsung bodo amat ya guys ya. Ingat guys, gak boleh ngambil barang-barangnya guys ya. Si abang, woi, bang. Ya ampun abang-abang bawa, wah. Wah, kita marahin ya guys ya. Gak boleh bawa barang bang, buang bang. Nah, dibuang sama abang-abang itu guys ya. Kita bakal langsung keluar guys ya, kita lewat depan guys. Ih, kok gak bisa. Ibu-ibu juga ngambil barang guys. Bisa-bisanya bro. Lempar. Ya ampun, ibu-ibu masih sempet aja bawa barangnya guys ya. Kita marahin. Ya. Ini abang-abang juga guys. Balik saya bang, lu jangan bawa barang. Gua marahin dah guys. Nah, tinggalin aja barang lu. Kasian yang di belakang guys. Tuh kalian bisa lihat ya guys ya, ngantri guys gara-gara si abang-abangnya guys ya. Keluar, ayo. Keluar bang, ayo bang. Wah, kagak ada gini ya guys, prosotannya guys. Oke, jadi inilah yang harus kalian lakukan ya guys ya. Walaupun tidak ada prosotan, kalian tetap harus keluar dari pesawat sebisa mungkin guys. Karena kenapa? Karena mungkin sangat berbahaya banget ketika kalian lama-lama berada di pesawat, ketika pesawatnya mengalami turbulence atau kecelakaan kayak gini ya guys ya. Jadi diutamakan itu kalian kasih tahu juga yang lain untuk nggak peduliin barang-barang mereka ya guys ya, untuk lebih menerutamakan
keselamatan yang lainnya guys ya. There we go baby. Nah ini baru guys hashtag 1 guys. Akhirnya Bros Diamond the winner winner chicken dinner guys. Cuma 2 menit guys. Oke. Jadi kita bakal mainin the next levelnya guys. Tapi sebelum itu ya guys ya, ini kayaknya kita harus level 1 dulu guys. Ini kayaknya kemarin belum ya guys ya. Ini lumayan banget nih guys. Masa bisa-bisanya Bros Diamond kagak bintang 1 gitu kan. Harus 1 guys. Kita ulang ya guys ya. Oke. Ingat nih ya yang baru nonton ini, kalian harus tahu guys cara selamat atau kalian bertahan hidup dari kecelakaan apapun yang ada di pesawat ya guys ya. Ini by the way kita mau landing dan pesawatnya bakal mengalami sebuah turbulence atau kecelakaan gitu ya guys ya. Kita dengerin guys, kita pasang sabuk pengaman. Kok dilepas? Oh, masang guys barusan guys. Oke, let's go. The weather is unfortunately bad and we may experience some very bumpy turbulence. So fasten your seatbelts. Pasang seatbelt kita katanya guys, karena kita sebentar lagi mau landing. Nah, bentar lagi ini pas mau landing itu pesawatnya bakal ada crash gitu ya guys ya. Dan kita disuruh nge-brace atau melunduk guys. Kalian denger guys. Kita merunduk aja kali guys. Merunduk bro. Ini takutnya ada apa-apa guys ya. This is Captain. Brace for impact. Oh, brace guys. Merunduk. Brace. Nah, brace. Pokoknya kalian yang paling penting itu ngikutin apa-apa brace dari pilotnya guys ya, atau co-pilotnya. Karena bener-bener kalian harus mengikuti apapun arahan dari pilot, karena pilot udah tahu semuanya yang akan terjadi guys. Let's go. Semoga kita selamat guys. Masih terguncang baby. Oh my godness. Oke, nice. Kita udah ya guys ya. Kita langsung bangun guys. Bodo amat ya guys ya. Bodo amat. Bangun bro. Gue mau bintang 1 nih. Gue kagak mau nih bintang. Gak dapat bintang lagi guys. Let's go bro. Wah bodo amat. Weh. Apaan? Oh kita disuruh kesana guys. Ya ampun. Ini mana buntu guys. Tuh. Nah gak dikasih ya guys ya. Kesana. Nah ini baru ya guys ya. Kita langsung exit aja guys ya. Bodo amat guys. Langsung belok kanan ya guys. Come here. Oke bro. Oke, kok bro, mbak, oke mbak, santai dulu mbak. Nah, kita bakal langsung ya guys ya. Oke, bodo amat, salib aja guys. Serat shot, giliran dulu boy. Ah, udah ya guys ya, kita langsung lari ke depan sana guys. Semoga kita berhasil selamat ya guys ya. Dan mendapatkan bintang 1 guys. Jadi beginilah cara kalian untuk bertahan dari kecelakaan-kecelakaan atau turbulence di pesawat ya guys ya. Ya ampun guys, ya minus. Ya cuma hashtag 2. Ah bodo amat lah. Kita main aja guys. Lanjut aja ya guys ya. Cuman gitu doang guys. Salah exit guys. Atau nyalip-nyalip tadi udah salah ya guys ya. Oke. Jadi kita gak boleh buru-buru juga ya guys ya. Kita harus santai guys. Ngantri ya guys ya. Oke guys, yang selanjutnya di sini ada foams in the cabin. Jadi kita adalah di sini disuruh ngapain ya guys ya. Kita gak tahu juga guys. Kita bakal langsung buat cobain ya guys ya. Jadi masih di sini sama ya guys ya. Pesawat itu tipe yang kecil guys. Let's go guys. Apa yang terjadi? Pastikan guys sambil aku main ini, pastikan kalian benar-benar subscribe dan like video ini sampai akan 100.000 like lebih. Semuanya gratis ya guys ya. Ada ruginya guys. Oke, prepare for landing. Kita disuruh pasang seat belt. Sendiri guys. Bisa tidur ya guys ya. Kita brace guys, bentar lagi kayaknya ada kecelakaan parah nih guys. Kita lihat dulu ya guys ya. Please lah ya men. Gila, ini udah di darat ya guys ya. As you can see, there are fumes in the cabin due to an electrical fault. Oke, kita disuruh. Oh, berasap bro. Oh my god. What happening guys? Kenapa berasap kayak gini ya guys ya? Wih. Oke. Guys, ini aba-aba kalau pesawatnya lagi berasap ya guys ya. Udah. Kita merunduk aja guys. Takutnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan guys ya. Kita lihat guys. Kita berdoa bersama-sama ya guys ya, untuk keselamatan kita semua guys. Kita gak mau ini semua terjadi ya guys ya. Please lah ya, semoga kita semua selamat, diberikan kesehatan selalu, amin. Guys, kita lihat what happening. Gila, bergetar guys ya. No, no way. Please guys. Yes. Wah apaan tuh? Wah, padahal ngapain tuh guys? Bangun. Ayo bro. Kita lepas dulu guys. Wah, udah siap pemadam kebakaran guys. Kebakaran. No. Keluar bro. Oke, kita merunduk ya guys. Ingat guys, kalau berasap itu kalian dianjurkan untuk gini guys ya, merunduk ya guys. Nah, ingat guys, biasanya kalau di pesawat itu di bawah itu ada kayak lampu-lampu gitu guys. Kalian pokoknya harus ngikutin lampunya. Nah, kita ikutin lampunya ya guys ya. Ini dia guys. Let's go. Kita ngantri nih by the way guys ya. Kita ngantri guys, gila. Kita keluar aja ngantri ya guys ya. Santai-santai, Mbak. Santai. Woi, kagak bisa santai Mbaknya nih guys. Oke, kita keluar. Ya ampun guys. Nah, let's go. Apakah kita langsung berhasil guys? Kecelakaan apa nih guys? Coba kalian kasih tahu ya guys ya. Kita lompat dulu guys. Oke. Yuhu. Kita udah berhasil lompat ya guys ya. Ingat kalau kita terlalu cepat juga kita bakal kalah guys. Jadi bener-bener game ini kalian harus ngikutin protokol yang ada di penerbangan ya guys ya. Jadi kalian harus ngantri, nggak boleh ngambil bagasi dan lain-lainnya guys ya. Agar itu menjamin keselamatan yang lain juga guys. Yes, kita berhasil kah?
Kenapa yang ini gampang kali guys? Nah, sedangkan yang tadi-tadi yang pertama yang tadi kita coba nih guys. Yang mana tuh? Yang depan ini guys. Gak bisa, masih hashtag 2 ya guys. Ini juga hashtag 3 bayangin ya guys. Yang terakhir-terakhir baru hashtag 1 guys. Let's go, there we go guys. Ini apa nih guys? New level experience, lots of evacuation. Oke, kita bakal langsung ya guys. Ini apakah kita ngedesain sendiri? I don't know guys. Kita bakal lihat ya guys. Di sini ada 6 lagi. Dan kita bakal belajar ya guys bagaimana caranya survive ketika mengalami kecelakaan ya guys. Let's go. Langsung kabur. Ya ampun. Hah, kita gak bisa berdiri guys. Opo, sabuk pengaman. Hey, kita masih pakai sabuk pengaman mau berdiri guys. Ya kakak bisa. Wah, ini kita sabar, sabar bro. Wah. Kemana bro? Hah, kemana nih, kesana guys. Sabar, sabar, gak kelihatan apa mbak. Ingat guys, ikutin lampu-lampu di bawah ya guys ya. Oke, kita harus ikutin ya guys ya. Come here katanya guys. Let's go. Nah, kita kayaknya udah bener ya guys ya. Di belakang sana salah guys, salah jalan ya guys ya. Apakah ini gampang kali ya guys ya? Gak ada yang susah gitu guys. Kita belok kanan. Oh my god. Apakah pesawatnya mengalami kerusakan di bagian ininya guys? I don't know. Oh my god. Ya. Guys. Hah? Oh. Ya ampun, salah turun. Naik guys, ternyata bisa guys. Turun lewat sayapnya guys ya. Sempak, kita lepas dulu ya guys ya. Lepas dulu lah ya. Baru kita bangun dan kita bakal langsung keluar guys. Ayo bang, kita keluar sama-sama bang. Merunduk guys. Nah, come here katanya. Oke. Kemana mbak? Kemana mbak? Mbak, kepalanya hilang mbak. Wah, kepala mbaknya mana? Ah, ini deh guys ya. Mbak, lu juga. Wah, kita harus marah yang tadi guys. Tadi ada yang bawa gini ya guys ya. Barang-barang ya guys. Harusnya gak boleh tuh guys ya. Gak bisa guys. Kalian harus tinggalkan barang-barang kalian ya guys ya. Langsung cabut guys. Gila nih, gimana ceritanya sampai putus belakangnya guys. Ini serem banget sih kalau kayak gini ya guys ya. Ini harusnya ditutup nih, gak boleh dibuka yang sini nih guys. Harusnya di sini aja dibuka gitu ya guys ya. Ini soalnya deket sama bagian yang putus tadi. Mungkin masih ada barang-barang atau bagian-bagian pesawat yang mungkin berbahaya yang ada di belakang sana ya guys ya. Oke, kita kabur dulu lah. Yang penting selamat dan yang lainnya juga selamat ya guys ya. Kita lihat baby. Evacuation successful completed. Oke, let's go guys. Kita bakal exit to menu. Kita bakal lihat-lihat lagi guys ya. Gampang kali guys. Level editor. Bisa ngedit guys. Kita bakal coba ya guys ya. Ada river, ada runway. Banyak kali nih guys. Oke, ada treats-nya guys. Kita lihat lagi. Wah, kagak ngerti aing nih guys. Oke. Wow, ini apa nih? Milih gininya, your location guys. Tempatnya di mana gitu kan. Kalian pengen duduknya guys ya. Di depan juga paling oke lah ya. Terus kita disuruh play other passenger. Many. Kita banyakin penumpangnya guys ya. Cabin crew all. Oke, let's go. Jadi masih full cabin crew-nya guys ya. Kita bakal coba guys. Apa yang akan terjadi ya guys ya. Ini kayaknya bakal gokil banget deh. Bakal keren banget guys. Oke, release. Kita bakal evakuasi guys. Ya ampun abang-abang. Hah? Kok abang-abang duduk guys? Bang! Oh, kita keluar. Ya ampun guys, keluarnya di samping kita ya guys ya. Gua kira kayak mana bang? Mohon maaf bang, aing gak tahu bang. Oke, kita lihat ya guys ya. Oh, gini gampang kali. Gampang kali guys. Oke, kita langsung ngejam ya guys ya. Padahal belum selesai nih guys. Langsung aja lompat. Bodo amat guys. Let's go. Gitu doang. Coba kita pretel-pretel lagi guys. Pesawat kita ya guys ya. Menjadi lebih keren lagi guys. Santai dulu bos. Kita bisa edit lagi nih guys. Oke guys, ini hangus atasnya guys ya. Langsung lah stack 1 lah guys ya. Coba nih guys ya. Beyond river. Coba river lagi di lautan ya guys ya. Dan kita bakal coba buat pilih lagi. Oh, ada gininya ya. Ada, kita tuh bisa milih rusaknya tuh bagian mana guys. Ada ekornya. Apakah ekornya? Coba aja ya guys ya. Coba aja kita pilih. Terus fire and smoke. Wah, semua ada guys. Semua ada ya. Kita pilih yang paling susah guys. Kagak bisa. Cuman yang ini doang guys. Let's go. Kita duduknya paling depan ya guys ya. Biar first class gitu kan. Passengersnya banyak. Oke, let's go. Kita main nih guys ya. Ini kayak mana jadinya guys. Kita lihat apa yang terjadi. Oke. Evacuate. Ambil. Ingat guys, kalau kalian itu pesawatnya mendarat di gini guys, di lautan, kalian diutamakan untuk langsung ambil pelampung ya guys. Tanpa ragu guys. Inilah saat-saat kalian menggunakan pelampung yang ada di pesawatnya guys ya. Frost Diamond sampai sekarang juga belum tahu guys di mana sebenarnya tempat dari pelampung ini ketika di pesawatnya guys ya. Oke, apakah kalian tahu tempat pelampungnya guys ya? Kalau Frost Diamond sih nggak tahu, tapi itu harus kalian tahu ya guys ya, karena penting banget ketika mengalami kejadian seperti ini guys. Coba guys ya, kita ambil ini guys. Kita ambil bagasi guys. Apa yang terjadi guys ya? Nih kita jadi bocah-bocah. Dimarah. Ternyata kita sekarang ini dimarah ya guys. Oke. Berarti gak bisa guys. Ngambil bagasi gak bisa berarti ya. Oke, let's go. Kita langsung keluar ya guys ya. Oke. Kita ngambil gini dulu. Apa namanya, pelampung guys. Ingat, pelampung number one ketika kalian mendarat di air guys. Ambil pelampung. Oke deh, sambil kita nunggu dia ngambil pelampung, terus saya mengingatkan lagi sekali buat kalian semua ini guys. Buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini, karena semuanya gratis. Tidak bakal terus subscribe dan like. Sekarang juga join Frost Team, karena kita paling solid ya guys ya. Gak ada rugi ya kalian subscribe. Semuanya gratis guys. Let's go guys. Woi bang, gak boleh bawa abang ini
ini guys. Kita merunduk dulu guys. Kalau nggak merunduk kita bisa sesak nafas ya guys ya. Kita harus santai dulu. Kita harus cari tempat keluarnya kemana guys. Let's go. Ada asap-asap banyak sekali ya guys. Ini sangat seram sekali guys. Oke, let's go. Wow, wow. Antre bos. Antre dulu bos. Gua pusing bos. Mana nih guys? Hah? Kesini kak? Mana jalan keluarnya nih guys? Gua kagak nemu. Wah, kita marah dulu nih orang-orang guys. Gak boleh bawa barang bang. Lu mau apa bang? Exit. Let's go guys. Kita keluar ya guys ya. Gila nih orangnya banyak sekali soalnya guys ya. Kita keluar ke kanan. Let's go. Udah berhasil guys. Wah, aku maunya naik itu guys. Wah. Wah. Kita doang guys. Oke. Kita bakal udah selesai guys ya. Oke guys, jadi semua level kita udah selesaiin dengan sangat luar biasa banget ya guys ya. Coba kita bakal hashtag satuin semua ya guys ya. Ini by the way yang ini kagak ngerti aing guys. Yang hashtag 3 ini kita bakal selesaikan dengan sangat epic ya guys ya. Biar last ya guys ya. Masa kita hashtag 3 gitu guys ya. Saya 4 kali bocah-bocah bagi aku nih guys. Oke, jadi kita harus berhasil ini guys. Last ya guys ya. Jadi buat yang baru nonton, jadi inilah dia kita belajar bersama-sama untuk kita bisa survive ketika kita mengalami turbulence atau kecelakaan pesawat guys. Agar kita semua bisa selamat ya guys ya. Dan yang paling penting itu kalian berdoa guys. Pasang seatbelt ingat. Terus kalian brace ketika melakukan ketika ada guncangan-guncangan yang mencurigakan ya guys ya. Walaupun belum dikasih tahu pilot, itu diutamakan kalian langsung ngerundukin kepala ya guys ya. Sudah bang. Sudah bang. Gua mah udah merunduk bang. Kayak mana cerita nih. Sudah. Udah bang. Oke guys, kita lihat ya guys ya. Oh no. Tapi kita belum disuruh buat brace guys. Tapi mau gimana lagi, kita duluan brace aja sebelum disuruh ya guys ya. Ngapain kita nunggu disuruh dulu guys. Mending kita duluan aja ya guys ya. Oke, emergency landing guys. Serem banget sumpah. Ini di air ya guys ya, kalian bisa lihat ya guys ya. Menurut Frost Diamond sih. Oh, kita disuruh merunduk guys. Selamat please. No way. Oh my god. Look at that guys. Serem banget guys. Let's go. Keluar. Gua pokoknya mau hashtag 1 guys. Ambil pelampung guys. Oke. Udah gua ambil. Ada di bawah tempat duduk katanya guys. Gua udah ambil. Tapi prosesnya belum pernah sama sekali ngelihat pelampung di pesawatnya guys ya. Let's go guys. Kita keluar ya guys ya. Yang mana paling deket guys? Yang kiri apa yang kanan? Kayaknya yang depan ya guys ya. Ini ada orang cuci tangan ini kayaknya guys ya. Bro. Wow, di blok guys. Kawah. Wah, rame kali guys. Sabar dulu guys. Ayo bro, buruan bro. Ini gua ada aduh guys. Ini orang-orang pada keluar ya guys. Pada gak mau sabaran guys. Let's go. Ya ampun. Ini gimana ceritanya guys. Sudah penuh guys. Oke. Di depan sana. Let's go. Nah, yang cewek. Oke, let's go guys. Nah, inflat. Baru kita duduk ya guys ya. Let's go. Udah berhasil guys. Kagak bisa duduk. Nah, di sini guys. Harus di sampingnya mereka kita duduk baru bisa guys. Ya ampun men. Ini kayaknya gak estek 1 guys. Tuh 10 detik ya guys ya. Ya udah lah guys ya. Serana estek 2 guys. Yang penting estek 2 guys. Kita cuman tadi ya guys gara-gara salah duduk guys. Oke deh guys ya. Kayaknya semua udah kita mainin. Coba kalian komentar ya guys ya. Di next video kita bakal coba buat mainin game apa lagi. Apakah ada game serupa seperti ini. Kalian komen aja di bawah. Dan bisa kalian ketawa guys. Kalian bisa pesan ketawa. Bye bye.